Kita sudah sampai di Ranukumbolo. Perjalanan berangkat nggak mampu buat dokumentasi, soalnya medannya lumayan. Nanti pas balik siap ngasih dokumentasi sama kakak Sony, Kak Imam, Kak Reza, sama Mas Jan pemainnya. Oh, ini Kak Imam, ini Mas Reza, ini Mas Jan. Yang Mas Sony masih ngevlog juga. Ah, ini Mas Sony. Mas Sony datang. Salam. Ya, nanti tak bantu juga dokumentasi treknya. Oke. Okay? Sampai jumpa. Bye. Minggu 28 Oktober Ranukumbolo sangat ramai, mungkin barengan dengan event Hari Sumpah Pemuda. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin beriman dalam kejaksanaan. Lanjut jalan, nanti kita kasih lihat jalurnya. Tunggu ya. Jalurnya semalam kita lewati, nggak tahu kalau ada yang lebih landai.
kita sampai di pos ketiga. Tuh, pos ketiga. Kita lanjut langsung aja. Malam-malam lewat sini, guys. Si mam, aneh-aneh. Dari mana, Pak? Oh,
masih lu masih nanti lanjut lagi ya. 2 menitan. Kita sampai di pos 1. Bentar lagi sudah. Kita hampir sampai di Kanu-Kanu. Oh, ini jalurnya. Berarti jalurnya banyak orang. Mari kita kemon lanjut. Kurang dikit lagi sampai Kanu-Kanu. Istimewa, mantap. Kalian bisa cobain langsung jika pengen tahu sensasinya, silakan coba, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Habis turun kan kita bawa sampah. Kita timbang dulu habis sampai berapa kilo. Iya, yeah, guys. Oke, okay, wes. Makasih, Mas. Makasih. Oh, iki turun. Mas. Kurang dari. Makasih, makasih. Ayo. Wes. Mas lihat oleh apa ndelok? Lihat satu. Oh, dapat gantungan Hari Sumpah Pemuda, cuy. Bagus, cuy. Woi, alhamdulillah. Perjuangan tidak sia-sia. Oke.
Masyat, gantungan ya, enggak bebas. Kita akan 5 orang bawa turun sampah. Habis bawa turun sampah ditimbang, habis timbang kita dikasih reward gantungan kunci kayak gini. Ya, oke. Oh, kita akan naik jeep untuk turun ke tumpang. Soalnya kalau pakai kendaraan umum enggak bisa, enggak kuat. Mending naik jeep aja.